Oke, kembali lagi bareng gue di channel DJ Picture. Kali ini gue akan bikin tutorial video walk by transition. Jadi transisi pakai jalan kaki ya. Ada orang jalan kaki nanti langsung ada transisi gak berubah. Oke, langsung aja kita bikin tutorialnya. Pertama kita bikin project. Oke, kita buat rasionya 16 banding 9. Kita pakai latar. Oke. Kita perpanjang dulu durasinya. 15 detik cukup lah. Sesuaikan dengan videonya. Oke. Lanjut kita ke lapisan. Masuk media. Kita buat. Oke. Kita full screen kan. Oke, kita cut. Oke, kita cut dulu. Kita cut. Oke, videonya cukup sampai sini. Oke. Oke, selanjutnya kita buat zoom kan. Oke, sampai mentok. Kita perhatikan pergerakannya. Oke, lanjut. Nah, kita mulai ada pergerakan. Nah, dari sini kita awal, kita yang kosong ini kita isi dengan, kita buat green screen kan terlebih dahulu, kita buat lapisan. Oke, kita buat tulisan tangan warna hijau. Oke, kita buat. Habis itu kita export. Kita export video yang sudah jadi. Oke, kita kembali. Kita buat project baru. 16.9. Kita masukkan latar. Latar yang akan kita inginkan, kita buat. Nah, ya. Kita buat akan gambar yang akan dijadikan transisi. Kemudian video tadi kita jadikan lapisan yang sudah diekspor. Oke, kita full screen kan. Oke, setelah itu kita kunci chroma, aktifkan warna hijau.
Oke. Kita coba. Oke. Setelah itu kita tambahkan teks. Kita tambahkan teks di sini. Oke, kita perbesar. Kita buat robot oblik. Kita atur posisinya. Oke. Kita mau kasih ya, animasi masuk. Geser. Geser kiri. Kita perlambat. Oke. Kita perlambat. Oke, sedap. Kita buat bersinar ya. Ini kita pertebal biar lebih keren. Oke, cukup. Kita lihat videonya. Oke. Setelah itu kita ekspor. Oke, mungkin tutorialnya itu aja pada kesempatan kali ini yang bisa gue sampaikan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe video ini. Thank you for watching. Bye-bye.